Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya mau sapa dulu yang ada di rumah jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, oh jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Dan kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah tentang kedahsyatan sholat tahajud. Dan bicara masalah sholat tahajud ini memang gak gampang dilakukan. Tapi spesial buat orang yang bisa melakukan. Dan sebelum kita bahas, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam dan sari tilawah oleh Carla. Silakan Ustaz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran buat Ustadz Syam dan juga Carla ya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita bicara masalah tentang tahajud. Ada lagi yang berikutnya, katanya tahajud itu begitu dahsyat. Dan saking dahsyatnya sholat tahajud ini bisa dikabulkan segala doa-doa kita. Dan juga diampuni segala dosa-dosa kita. Kita minta penjelasan sama guru kita, Ustadz Ridwan Muhammad. Silakan Ustadz Ridwan, izin. Terima kasih Bang Fadli. Mohon izin guru. Ustadz Sam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berkenaan dengan dahsyatnya tahajud ya. Dalam sebuah hadis qudsi, berfirman kepada orang-orang yang bangun di tengah malam. Khususnya apa? Di sepertiga malam terakhir, di setiap malam, Allah berfirman apa? Mayyad'uni fa'astajiba lahu. Siapa orang yang berdoa kepadaku maka aku ankabulkan. Ya. Jadi apa? Jadi doa yang dipanjatkan setiap orang yang bangun di sepertiga malam terakhir itu sangat mustajab. Setiap hajat, setiap keinginan kita jika kita berdoa di sepertiga malam terakhir itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku maka pasti aku akan beri.
Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa orang yang memohon ampun kepadaku, maka pasti akan aku berikan ampunan. Jadi sangat amat luar biasa orang akan mendapatkan keutamaan daripada tahajud itu. Selain doa akan dikabulkan oleh Allah, setiap permintaan kita akan diberikan, dan juga setiap permohonan ampun kita kepada Allah itu akan diberikan ampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Keutamaan yang sangat besar ini bisa kita dapatkan. Kenapa bisa kita dapatkan? Karena memang tantangan kita, ujian untuk bangun malam itu sangat amat berat. Ya. Ketika ujian itu sangat berat, maka pasti Allah akan ganjar dengan pahala dan kebaikan juga yang amat sangat berat. Begitu. Maka dalam sebuah kitab Risalatul Muzakarah karangan Al-Habib Abdullah Ibn Al-Hawi Al-Haddad dikatakan, dianggap dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, tapi ketika datang sepertiga malam terakhir dia meninggalkanku. Allah. Dia tidur. Kenapa? Kalau ada seorang hamba, seorang manusia mengaku cinta kepada Allah, maka tentu hamba tersebut akan menyenangi, menyukai ketika bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi apa? Cintanya dianggap dusta. Ketika datang sepertiga malam terakhir justru Allah ditinggalkan. Justru Allah dilupakan, diacuhkan begitu saja. Maka daripada itu insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita bangkitkan semangat kita. Kita tumbuhkan semangat kita untuk dapat mengisi sepertiga malam terakhir. Karena memang di waktu-waktu inilah waktu yang amat mustajab jika kita gunakan untuk kita bermunajat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi memang begitu Ustaz ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa itu insya Allah segera dijabah sama Allah. Segera dijabah sama Allah ya. Kalau malam tahajud ya, itu. Insya Allah. Kenapa? Karena diantara kiat kita agar doa kita diijabah itu adalah apa? Husnuzon kita kepada Allah. Oh, Masya Allah. Bener. Apalagi dia bangun berarti mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bener, kalau dekat sama Allah apapun mau ku kasih kau. Oh iya, iya juga. Jadi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ayo coba sempet-sempetin dirinya ya. Kalau bisa dibiasakan pasang alarm deh di malam hari itu. Sebelum sholat subuh bangun lebih awal. Supaya bisa dapat sholat tahajud ya gitu Ustaz ya. Benar banget. Selain sepanjang belum masuk waktu subuh kan. Iya. Kita kaget saya. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Ridho, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Pernah dengar ya di satu kisah Rasulullah itu melaksanakan sholat tahajud itu sebanyak 10 rakaat. Ditambah satu witir. Ada juga pernah bilang, ada yang bilang Nabi itu pernah melakukan juga ya. Tahajud itu 8 rakaat satu witir. Dan bahkan juga pernah Nabi melaksanakan sholat tahajud ini 8 rakaat 3 witir. Nah sekarang kalau kita bicara masalah afdol, pasti yang paling afdol adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma kalau sekarang ini kan kita kan 2 aja udah berat Ustaz. Itu bagaimana penjelasannya kepada Ustaz? 2 aja gitu kan, udah lumayan itu. Iya, saya jelasin ya. Bismillahirrahmanirrahim, izin Ustaz Ridwan Muhammad dan Ustaz Sam Muhammad Nur Makkah. Satu hal buat kita. Satu hal buat kita. Kembali lagi, sallu kama raituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Bagaimana kita umatnya Nabi? Silakan lakukan sesuai kemampuan. Sesuai posisi tubuh. Kalau mau ikuti Nabi, ya 11. Salat malamnya Nabi 11. Jadi porsi salat malam ini ada yang mengatakan jumlahnya 11 tapi di dalamnya macam-macam. Ada yang mengatakan salatnya 11 rakaat tapi itu witir semua karena sebelumnya Nabi salat tahajudnya beda. Jadi ada yang mengatakan yang dilihat oleh Bunda Aisyah, jadi yang jadi saksinya bahwa Nabi itu tahajud, salat witir adalah Aisyah. Karena kan yang bisa melihat Nabi salat adalah yang berada di rumah Nabi. Maka ada yang mengatakan bahwa Nabi itu yang 11 itu witir. Sebelumnya ada tahajud. Ada yang mengatakan tidak, itu adalah tahajudnya Nabi. Dengan jumlah tadi yang disebutkan oleh Mas Fadli. Ada 9 dengan tahajudnya 8, witirnya 1. Ada yang tahajudnya 8, witirnya 3. Maka disesuaikan lagi kembali ke kemampuan. Atau ada yang begini, tahajudnya 2, witirnya 1. Jadi 3.
Karena sesuai kemampuannya. Dalam hal ini silakan kita lakukan. Yang penting jangan pernah tinggalkan salat tahajud. Ini catatan, jangan pernah tinggalkan salat tahajud. Kalau mau praktis supaya lebih puas, bisa juga tuh. Tadi saya sudah sampaikan, 2 rakaat salat sunat wudu memperlancar urusan. 2 rakaat salat sunat taubat membersihkan diri dari dosa. 2 rakaat salat sunat ajat menyampaikan permohonan. 2 rakaat salat sunat tahajud untuk menuju kepada Allah, bentuk cinta kita kepada Allah. Kemudian 3 rakaat salat sunat witir, dicintai oleh Allah. Jadi dalam hal ini, jikalau kita datang menuju dan dicintai oleh Allah, yakin atas apapun permintaan kita dikabulkan. Jangankan muka glowing kayak Mas Fadli. Ya. Terima kasih akhirnya mengakui. Ya. Pengennya kayak saya tapi kameranya ke Mas Fadli terus. Ya. Kameranya lebih auto. Pergerakannya auto. Jadi mohon izin, dari sinilah pancaran cahaya kebaikan itu muncul. Maka prakteknya. Silakan, bisa jadi Ustaz Sam beda tahajudnya, Ustaz Ridwan Muhammad juga beda, Mas Fadil juga beda. Kan beda-beda. Ya Allah. Semua beda-beda. Jadi semua beda-beda. Ada juga gini, lebih praktis. 4-4-3. 4 tahajud, witirnya 3. Jadi seperti itu. Ada juga yang 2-2-2-2-1. Kalau guru saya senantiasa ngajarin gini. 2-2-2-2-1 kenapa? Supaya banyak bacaannya di dalamnya. Karena sering-sering tahiyat. Tahiyat. Ya, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jadi silakan. Yang caranya, mana aja? Tidak yang ada yang salah. Istiqomah. Yang salah itu yang tidak tahajud. Iya benar. Mau bagaimana modelnya? Benar. Mau tahajud 20 rakaat baru witirnya 11. Silakan. Silakan kalau mampu. Iya, kalau paginya gak ada kerjaan, gak apa-apa. Pagi-pagi ada kerjaan, dia tidur pas harus kerja. Kepanjangan semalam tahajudnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Kalau gitu buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas aja di tema kita hari ini tentang kedahsyatan sholat tahajud. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.